Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara isi saldo GoPay lewat ATM Bank BRI. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorial cara isi saldo GoPay via ATM Bank BRI. Oke, langsung saja kita masukkan kartu ATM-nya. Kita tunggu sampai muncul pilihan bahasa di layar ATM. Nah, kita pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN ATM Anda. Selanjutnya pilih menu lainnya. Lalu pilih pembayaran atau pembelian. Kita tekan di sini. Setelah itu pilih lagi pembayaran atau pembelian lain. Nah, di sini ada pilihan top up GoPay, kita tekan. Selanjutnya kita masukkan kode customer ya, kode ATM BRI di GoPay. Kodenya adalah ini 301341. Kemudian dilanjutkan nomor HP teman-teman yang terdaftar di akun GoPay. Oke, saya sudah masukkan ini nomor saya. Nomor HP yang terdaftar di akun GoPay Anda. Pastikan dulu nomornya sudah benar dan kodenya sudah benar ya. Jika memang sudah, selanjutnya teman-teman bisa tekan benar di sini. Nah, di sini masukkan nominalnya. Saya akan masukkan 200.000. Selanjutnya tekan jika benar. Oke, kita tunggu. Nah, di sini akan tampil nomor HP GoPay sekaligus namanya. Ada biaya admin 1.000 ya. Kita tekan jika ya. Kemudian kita pilih dari rekening tabungan. Oke, selanjutnya kita tunggu. Nanti akan keluar stroke bukti top up GoPay Anda berhasil. Nah, ini sudah keluar. Nah, di sini statusnya berhasil ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu caranya, mudah sekali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.